Selamat datang Sobat Kota di episode ke-6 Kongko Wisata dengan topik Fascinating Ethiopia, Addis Ababa and Beyond. Kami hadirkan pembawa acara Kongko Wisata, Brother Enoch Santoso. Wow, thank you. Selamat datang di acara kesayangan Anda semua, Kongko Wisata. Kali ini acara ini bersama saya, Enosan, yang akan menjadi host sampai acara ini berakhir. Jadi channel Kongko Wisata akan tayang satu kali seminggu dan tujuannya untuk membahas daya tarik wisata, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi setelah pandemi ini, para penonton setia Kongko Wisata ini, Sobat Kota, bisa punya pilihan wisata yang menarik. Dan semoga kali ini bisa menjadi sesuai dengan visi Kongko Wisata, inspiring your next destination. Oke, selain itu, Sobat Kota, di sini juga ada Onta, Online Travel Assistant. Ya, apps ini bisa jadi pilihan untuk para traveler, baik yang backpacker ataupun yang group. Ya, jadi di mana apps ini bisa untuk jadi sosmed untuk tukar informasi. Ya, jadi kalau misalnya saya mau ke sana nih, aduh bingung nih, caranya gimana? Nah, di Online Travel Assistant ini bisa ngebantu buat Sobat Kota. Dan tempat ini juga bisa untuk mempertemukan antara buyer ataupun seller yang mungkin di bidang travel. Nah, ini bisa jadi pilihan, ya. Download gratis. Ini download masih gratis. Mumpung gratis, so download. Dan bisa di-download di iOS ataupun Android, ya. Jangan lupa langsung download. Oke, kita next. Tadi sedikit review, sedikit video-video ulasan sedikit tentang Ethiopia. Dan di kali ini, di channel ini kita juga punya tamu spesial
dari kedutaan Ethiopia yang akan memberikan opening speech. This is our special guest from Embassy, Miss Rahel, as a second secretary trade and tourism promotion. We welcome you, Miss Rahel. Our Indonesian brothers and sisters, selamat datang. Ethiopia is one of those dream countries that you would love to visit. I'm here to share with you some incredible experience and information about Ethiopia, and probably it could be your next destination post-COVID-19. Ethiopia is a wonderful, mysterious, and mountainous land in Africa. Ethiopia is a country located in the eastern part of Africa. It's one of the greatest independent countries in Africa that was never colonized. We have more than 80 ethnic groups with different regions, culture, and tradition. Ethiopia is an early country to have received Christianity and the first country in Africa to receive Islam by receiving Prophet Muhammad's companions who fled pagan persecution in Mecca. Talking about Ethiopia, we cannot leave out the fact that the fourth holiest city in the whole world next to Jerusalem, Mecca and Medina, called Harare, is found in Ethiopia. Talking about Ethiopia, we cannot leave talking about its incredible leadership, which is led by Dr. Abiy Ahmed, being the head of the government of Ethiopia and also the 2019 Nobel Prize winning award for ending the peace deal with the neighboring country of Eritrea. When people think of Ethiopia, they think of safaris and wildlife, which is pretty true, and I would love to endorse with that. Ethiopia is highly treasured with natural resources and wildlife. We are endowed with highly mountainous areas where you are able to catch the view of the wildlife. Talking about Ethiopia, it's not only known for safari and wildlife, but let me share with you about the other parts that you would love to know. Addis Ababa is the capital city of Ethiopia, and it's one of the modern cities in Africa with a population of 6 million. Ethiopia also has the headquarters of the African Union in Africa, and also known for the diplomatic hub and the capital of the African Union next to New York and Geneva. Talking about Ethiopia, we cannot leave talking about its incredible 5-4-3-star hotels that are around the city of Addis Ababa that can give you an incredible view in the evening of the whole city. Addis Ababa is also a hub for shopping. Talking about shopping is one of those things that you would not want to miss out when you are visiting Ethiopia, because of its affordable prices and lots of markets all around with the traditional clothes but also other kind of clothes. Talking about Ethiopia, as I come to an end, it's also important for us to know that its incredible tourism spot is one of those that you don't want to miss out on. It has a national palace known as the Unity Park, and it's also the residence for the Nobel Peace Prize winner. And it's one of the places that many of the tourists in Ethiopia love going to because it has an incredible sight that you would not want to miss out on. Talking about one of the other parts is also to let you know that Ethiopia actually, it's the home of coffee. What do we mean by this? Ethiopia is the origin of coffee, and as many of the Ethiopians say, that Ethiopian gift to the world is the coffee that they give. I know many of us love tasting coffee, and you should surely go to Ethiopia to see where coffee originates from. But also it's important to know that Ethiopia, it's the origin for mankind. Years back, 3.2 million years, they were able to first find the mankind, the oldest fossils of the mankind. The longest river in Africa, it's also located in the heart of Ethiopia. This is an incredible view that you would not want to miss out on. Ethiopia has a unique calendar, and it's one of those fun parts that I love talking about, because Ethiopia's calendar right now, it reads that we are in 2012. Yet, you and I know that we are in 2020. So guess what? Your visit to Ethiopia makes you 7 years younger than your actual age.
When the sun breaks, we say 1 o'clock in Ethiopia, which is totally different from what happens here, because when the sun breaks here, we say it's 6 a.m. in the morning. It also has an amazing village that you would love to check on. For more information, feel free to follow us on Twitter, Instagram, Facebook, and you can as well email us for more information. I cannot wait to see you on the other side of Ethiopia. Okay, itu barusan video tentang Ethiopia dari Embassy. Jadi ngelihat videonya udah seru banget. Jadi ada cityscape-nya, ada sejarahnya juga lumayan sangat kuat malah ya. Sejarah peradaban manusia yang dulu ini kuat banget. Dan kalau dilihat orang-orangnya juga cukup menarik. Nah ini, di sini juga teman-teman kalau yang bisa mau nanya tentang Ethiopia, di Embassy juga bisa lihat. Di sini ada Facebook-nya, Twitter tadi mungkin di video nggak sempat di-follow, nggak sempat di-screen capture gitu ya. Nah ini ada punya waktu untuk bisa follow Instagram-nya atau mau email, Twitter ataupun Facebook. Gitu. Oke, kita lanjut. Kita pengen tahu lebih dalam lagi di dalam acara ini. Nah, ini aku juga nggak sendirian. Aku pengen tahu nih, kalau untuk ke Ethiopia ini kita perlu orang yang memang sangat spesial untuk ngegali tentang Ethiopia ini. Ya, di sini ada, wah, ada Pak Budi Santoso, Sales Manager Ethiopian Airline. Ya, di sini Pak Budi ini pengalamannya sangat panjang. Kalau lihat di dunia airline ini 17 tahun loh. 17 tahun malang melintang di dunia airline. Udah cobain airline, ada mungkin 2 airline ya, yang mungkin yang pengalaman kalau dilihat dari ini 2 airline, 17 tahun, dan punya pengalaman di dunia travel agent, baik offline ataupun online, dan cukup lama, hampir 10 tahun kalau dilihatnya. Oke, kita sambut aja di sini, nggak biar cepet, Pak Budi Santoso! Wah, nggak sabar nih ketemu bro. Apa kabar, Bro Edo? Waduh, selamat sore nih, my brother. Waduh, sore nih. Mudah-mudahan. Tapi yang nonton ini bisa kapan waktu. Kadang-kadang ada yang nonton jam 3 pagi nih ya. Jadi iya, betul. Jangan bilang selamat sore, semangat pagi. Ya, iya, semangat pagi, Bro Edo. Dan saya ingin selamat pagi juga kepada Sobat Kota yang berbahagia hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kongko Wisata, spesial Pak John dan tim ya, Bro Enok ya, yang telah menghadirkan bisa join di sini di episode ke-6 ini, episode Ethiopia. Itu saja. Silakan selanjutnya. Wow, thank you Pak Budi. Waktunya juga thank you Pak Budi sempet-sempetin nih. Ya, kali ini kita juga punya narasumber kedua, ini juga nggak kalah menariknya. Ini kalau tadi Pak Budi 17 tahun di dunia airline, kali ini orang ini 19 tahun malang melintang nih. 19 tahun dia malang melintang. Dan dia juga, ini kalau cewek ya, cewek Indonesia Trip Advisor, cewek suka jalan-jalan dan menjadikan perjalanan itu menjadi sebuah pekerjaan. Jadi apa yang dia sukai jadi pekerjaan dia. Dan dia juga udah pernah bikin menerbitkan buku. Ya, buku, wow, ini keren banget. Dan bukunya ini cukup menarik tentang pariwisata. Dan dia punya tujuan untuk membangkitkan pariwisata Indonesia. Dan di sini juga pernah dianugerahi beberapa buku untuk nasional dan level internasional, dan dia juga pernah mengadakan pameran tunggal, fotonya dijadikan pameran tunggal di Indonesia, Jepang, Itali, dan Amerika. Jadi karyanya ini diakui di lokal ataupun internasional. Langsung aja kita sambut Miss Evi Aryati Arbai. Evi datang di sini. Halo semuanya. Keren banget. Terima kasih Kongko Wisata yang udah beri kesempatan saya berada di sini, ketemu teman-teman semua. Yuk, nanti kita simak Ethiopia seperti apa bareng-bareng. Oke, Bu. Thank you, Bu. Thank you, Bu, waktunya. Tapi ngeliat foto Ibu nih udah kayak menarik banget. Ya, ada nih semuanya kanan-kiri gelap-gelap, tapi tengah-tengah bisa putih. Waduh. Bu, ya. Nah, begini ya. Ini menarik nih, jadi Sobat Kota tetap stay tune di channelnya kalau pengen tahu kenapa sih ini orang nih bisa berani, Ethiopia tuh aman apa nggak, Afrika nih orang
spesial banget. Ibu berapa kali sih, Bu? Udah berapa tahun bolak-balik ke Afrika, Bu? Kita menseriusi destinasi Afrika dalam 10 tahun terakhir ini. 10 tahun. Wah, ini seru banget pasti nih. Oke, kita lanjut aja, nggak lama-lama. Kita pengen tahu ini Ethiopia kayak gimana. Bu, tahan ya, Bu. Tolong koneksinya jangan sampai off ya, Bu. Nih, nggak sabar nih pengen tahu. Iya, jadi kita tadi sudah melihat beberapa video. Ini kita akan masuk dalam materi dan live tentang langsung materi di Ethiopia. Nah, ini sudah masuk di sisi geografi Ethiopia. Nah, rasanya nih kalau yang bicara geografi paling cocok kayaknya mendingan Pak Budi kali, Pak Budi karena dia terbang-terbang nih. Pak Budi bisa jelasin nih Ethiopia ini gedenya sama Indonesia? Oh, masih gede Indonesia ya? Masih gede Indonesia, Bro Enok. Jadi separuhnya lebih dikit lah ya. Gitu. Oh, jadi dia beda separuh ya. Tapi posisi ya. Ethiopia ini kalau di Afrika ini sama kayaknya deket ya. Aman nih Pak Budi ya? Bro. Aman, termasuk yang aman negara Ethiopia ini. Kalau boleh saya jelaskan ya. Jadi Ethiopia ini negara Afrika, salah satu negara Afrika, kan banyak banget tuh negara Afrika, bisa 50-60. Ethiopia ini adanya di Afrika Timur, berbatasan dengan Sudan, kemudian Somalia, Uganda, Kenya, Kenya, dan South Sudan. Kalau melihat Ethiopia ini, sobat kota, mempunyai sejarah yang panjang ya, seperti yang divideokan tadi ya, Bro Enok ya. Mempunyai tradisi ataupun sejarah yang lengkap, peradaban yang awal-awal, makanya mereka tagline-nya Land of Origin. Jadi wow. Negara ini unik juga, dan never colonized country. Dia nggak pernah dijajah negara lain nih. Oh, jadi Afrika yang sisi Ethiopia ini belum pernah dijajah gitu ya? Belum pernah dijajah. Gitu. Padahal negaranya termasuk negara paling tua ya? Termasuk paling tua, peradabannya termasuk tua. Jadi sejarahnya panjang banget nih dari. Dan dia sebenarnya dekat sama Somalia sama Sudan, di mana dua negara itu yang sebenarnya sering perang gitu ya, Pak? Betul. Sudan ya kita tahu, Somalia yang biasanya sih perang-perang di apa namanya, perompak itu ya, yang ya, Pirate of Caribbean gitu ya. Iya, betul. Tapi kita pastikan kalau Ethiopia salah satu negara aman di Afrika. Wih. Gitu. Jadi jangan takut ya. Terus mantap. Kemudian Ethiopia ini seperti saya bilang tadi, kaya sekali dengan tempat-tempat wisata yang unik, historical maupun culture ya, Bro Enok ya. Kalau di utara di Addis Ababa ini banyak peninggalan seperti di Aksum, itu ada, nanti akan dijelaskan Bu Evi detailnya ya, Mbak Evi detailnya, itu ada tempat namanya peninggalan kerajaan Ratu Seba dan King Solomon, gitu ya. Oh, jadi King Solomon, Addis Ababa ini juga ibu kotanya ya, Bro? Iya, kalau Addis Ababa ibu kotanya. Kalau yang utara ini terkenal dengan historicalnya. Jadi King Solomon aja menikah sama Ratu Seba, berarti cantik-cantik dulu ya di sana ya, berarti ya. Nggak salah nih, gue kalau ngobrol sama lu, Bro, kalau ketemu yang cakep-cakep gini, kayaknya asik banget. Iya gitu kan, sepantaran kita ya. Ini dia ibu kota, dan ini juga dibilang Afrika ini, yang si Addis Ababa ini kota ini buat Uni Afrika ya? Ya, karena salah satunya itu karena aman ya. Jadi Addis Ababa dipercaya oleh negara-negara Afrika untuk berkantor di Addis Ababa, gitu. Oh, menarik ya. Ya, menarik, betul. Menarik. Oke. Okay. Saya lanjutkan lagi tadi ya, Bro Enok ya. Jadi ada lagi selain Ratu Seba dan King Solomon yang di Aksum, ada juga yang Al-Nejasi seperti yang di video tadi. Al-Nejasi ini bukan dipercaya bagi kaum muslimin, ini adalah tempat hijrah pertama kali. Jadi ini bisa buat hijrah pertama kali umat muslim dari Mekah. Waktu itu dikejar-kejar sama orang Quraisy gitu.
Jadi dari sisi keagamaan pun dia cukup kuat ya? Ya betul. Nah nanti kalau yang selatan-selatan, Addis Ababa ke selatan-selatan itu banyak sekali tribe-tribes, culture ya. Nanti Mbak Evi akan jelasin lebih detail lagi betapa menariknya itu pian untuk dieksplor. Iya, kalau lihat dari tadi udah lihat foto sis Evi itu, udah fotonya sama yang itu kanan-kiri itu, waduh. Iya, betul. Atas-atas itu culture, ke bawah-bawah, sorry, ke historical ke bawah. Oh, jadi culture. Ke bawah atas pemandangan gitu. Iya, betul. Gitu. Wah. Jadi seru nanti. 15 hari nggak habis kayaknya. Ethiopia punya 80 suku bangsa ya. Betul. Banyak betul. Juga. Dan saat ini adalah termasuk negara yang stabil secara politik dan pertumbuhan ekonomi kalau nggak salah itu di atas 6% selama 7 tahun ini. Jadi kalau kita tahu Ethiopia yang dulu itu kan negara terbelakang dan miskin, benar nggak Bro Eno? Ya, tahunya begitu tuh kalau iya, sampai Iwan Fals bikin lagu waktu itu, negara busung lapar. Gitu ya. Tapi itu dulu. Sekarang tahun 2020 telah berkembang menjadi negara yang termasuk maju di Afrika. Wah. Ini wow. Pasti akan menjadi pilihan nanti buat sobat kota dan yang belum kenal. Karena tahunnya kan yang jelek-jelek selama ini. Jadi dengan acara ini mudah-mudahan teman-teman sekalian sobat kota akan lebih tahu lebih detail. Jadi punya destinasi baru. Ini sih juga ada suku apa bahasa sendiri. Banyak yang bedanya apa aja nih Pak sama yang bikin beda gitu sama kita gitu. Nah ini apa nih Pak? Ini ada apa cerita tentang masa lalu atau kita bisa meramal masa depan nih? Ini kalender apa Pak? Yang ini itu sebenarnya rahasia ini. Jadi kalau mau muda kita nggak perlu pakai obat-obatan deh, datang aja ke Ethiopia. Wah kenapa tuh? Jualan 8 tahun, kalau kita mau muda 8 tahun datang aja ke Ethiopia. Jadi sekarang 2020 kan? Di Ethiopia baru 2012. Oh. Gitu. Jadi enggak usah pakai apa. Nanti ke Ethiopia mudaan 8 tahun balik lagi tua lagi. Balik lagi Indonesia lebih tua lagi. Jadi gitu ya. Seru ya. Gitu, ini ya. Kalendernya beda kalau ya, kalendernya sendiri. Huruf-huruf angkanya juga beda ya. Nah, ya, ini apa nih? Ini huruf angka ya. Huruf mereka ya seperti ini mirip-mirip kalau kita perhatikan seperti huruf Yahudi, tulisan Yahudi ya, kalau nggak salah ya. Gitu. Kalau saya lihatnya kayak ini, kayak film-film di Indiana Jones nih, Pak. Iya, betul. Penuh dengan rahasia ya. Penuh dengan rahasia ya. Nah, ini kalau udah lihat tulisan gini, kalau mau pergi ke sono, kira-kira sulit apa nggak nih? Nggak, jadi masih bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sih oke. Tulisan ini juga, ini kan... aslinya tulisan Ethiopia seperti ini, tapi bahasa huruf biasa bisa. Oh, Inggris gitu. Juga bisa lah ya. Iya, betul. Itu kayak pengurusan dokumen menuju ke sono, kayak visa gitu. Nah, ini dia. Kalau visa untuk orang Indonesia masih diperlukan untuk mengunjungi Ethiopia. Tapi ini prosesnya gampang sekali, yaitu secara online, ya, tidak perlu datang-datang repot-repot ke kantor kedutaan Ethiopia di Jakarta. Caranya mudah, cukup lewat online dan harus membayar 52 US. Di situ sih dibilangnya 3 hari ya Bro Enok ya, tapi aslinya 30 menit juga kelar. Gitu. Oh, bikin visanya 30 menit kelar gitu ya. Iya, dan enggak perlu datang mungkin kayak iya, online gitu kayak Taiwan atau Turki gitu ya. Betul, betul. Jadi, gampang ya, bikin visanya gampang ya, persyaratan juga nggak sulit ya? Iya, paling kalau visa turis cuma hotel sama tiket aja. Jangan lupa bayar juga. Hotel, tiket ya? Iya, nah, betul. Kalau ngomong tiket nih, kita ngomong tiket. Ini pesawat kalau ke sana mahal nggak nih, Bro? Ngomong pesawat, Bro kan di airline ya, di airline. Yeah. Kalau ngomong pesawat, mahal nggak nih? Dulu mungkin mahal ya, tapi semenjak itu PRN datang ke Indonesia, ya ini dia. Mulai 2 tahun lalu Ethiopia sudah operate ke Jakarta. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk kesananya naik apa gitu. Jadi satu-satunya African carrier Ethiopia Airlines sebagai national carrier terbang ke Jakarta hanya Ethiopia Airlines. Gitu. Oh, jadi pesawat Ethiopian Airlines sekarang udah 3 kali seminggu dong ya. Masih 3 kali seminggu. Oh,
okay. Pasti tanya nih ya, pesawatnya apa gitu kan ya. Jangan-jangan pesawatnya yang nggak nyampe-nyampe gitu. Pesawatnya Dreamliner 787-800. Berarti bisnis kelas ada dong. Bisnis kelas komplit. Di dalamnya makanan juga komplit ya. Four Star Airline bisa bayangkan juga. Terus kemudian full entertainment di dalamnya. Jadi film Hollywood, Bollywood, apalagi drama Korea mungkin ya ada semua. Jadi, saya sedikit cerita soal Ethiopian Airlines ya Blue Enoch ya. Kita termasuk Starlines member, jadi tidak bisa disejajarkan keamanan dan servisnya dengan teman-teman airline lain yang tergabung di Starlines ini. Itu Blue Enoch. Jadi jangan takut, teman sobat kota yang mau ke sana sudah ada kendaraannya gitu ya, langsung dengan Ethiopian Airlines. Tiga kali udah mantep nih. Itu. Oke. Ini juga kalau kita lanjut lagi nih di sana, ini airportnya nih, bro. Airportnya kayak gitu tuh. Maju ya? Iya. Jadi mungkin bayangannya gini, bro Enok nih. Jangan-jangan airportnya jangan kayak di mana ya? Kayak di kandang apa gitu ya? Namanya juga Afrika ya, pasti begitu kan yang, ya? Airport kita yang di Halim sekarang ya pikir gitu. Iya betul. Halim tahun 70. Bagus. Ini bagus. Jadi saat ini pun ya cerita sedikit ya, ini airport yang bule airport dan tidak hanya itu PRN yang terbang sana, European Carrier Middle East datang ke sana juga. Ini sudah modern juga gitu. Bagus, keren ini. Yeah. Nah, ini dia. Kalau saya bisa jelaskan, ini apakah cuma terbang ke Ethiopia doang atau Afrika doang? Tidak, Ethiopia terbang ke 126 destinasi ini. Jadi ada Eropa, ada Amerika, Amerika Selatan, dan Kanada pun ada. Gitu. Oh, ini ada yang sampai Tel Aviv ya? Tel Aviv ada, bro. Tel Aviv ada, bro. Juga bisa ya? Ya, sebelum COVID sih double daily. Gitu. Jadi ramai juga nih Pak ya? Ya betul. Nah ini kalau yang domestik ini kota-kota yang nanti akan Bro Enok sama teman-teman sobat kota akan datengin tuh komplit semua itu. Bandaranya ada semua. Jadi waktu akan menghemat waktu banyak karena Ethiopian Airlines pun terbang ke tujuan yang destinasi itu tadi. Gitu. Wah menarik. Ini juga kalau orang Indonesia tuh demen belanja Bro, tahu dong. Ya kan, ini kalau dilihat dari size untuk baggage allowance sih okay juga nih, 23x2. Ini udah kayak 46 Jepang. Ya, jadi bawa anak ke Daniel bisa itu. Iya, mantep. Iya, biasa lah. Gitu, cuma ya. Nanti kalau kita mau belanja, kayaknya mesti nanya-nanya nih nanti sama narasumber nih, belanja apa nih. Iya, kalau belanja sama bro sis Evi lah, namanya perempuan, dia kan suka belanja ya pasti. Bukan nih 46 kilo. Aduh, gitu. Okay. Kita nggak sabar nih pengen tahu lebih detail nih kalau urusan. Wah, itu videonya keren-keren banget. Tadi aku sempat lihat di chatnya ya. Ini udah banyak banget yang nanya. Tapi kita akan kasih Q&A, tapi di akhir acara supaya nggak ganggu untuk ininya, flowing presentasinya, like talk show-nya ya. Jadi tahan. Tulis aja di chat, nanti dari pihak Kongko Wisata akan rangkumin pertanyaan-pertanyaan yang menarik, akan dilempar dan akan dijawab di akhir acara. Teman-teman juga yang di YouTube, yang lagi nonton live, ya, jadi langsung aja tulis di kolom chat, tulis pertanyaannya mau nanya apa, bisa langsung ditulis sana, nanti pihak host juga akan kasih ke saya. Oke, ini soal transport nih, transport. Tadi udah ngomong pesawat terbang, nyampenya gimana. Nah, sekarang begitu nyampe di Ethiopia, transportnya okay nggak nih bro, urusan begini nih? Bisa dilihat di layar ya bro, jadi komplit sebenarnya. Jadi MRT pun di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia itu sudah ada sekitar 5-6 tahun lalu. Coba kita bisa bayangkan dah. Jadi mereka pun infrastruktur transportasi pun sudah komplit seperti di layar itu. Begitu juga untuk four-wheel drive, itu untuk yang adventure, yang daerah-daerah pedalaman, itu pun juga tersedia. Jadi tidak perlu khawatir di sana nanti naik apa, bis dan segala macam, transportasi umum pun ada, taksi pun juga ada.
Mungkin kalau bisa dilihat tuh taksinya tuh mirip-mirip kayak di Indonesia gitu, pakai Avanza. Iya, ya, pakai Avanza juga nih. Tapi Avanza sudah sesuai ekspektasi nih, Bro. Emang kadang-kadang kan kalau gambar, wah nggak beda nih, totonya pas nyampe sono beda, di fotonya bagus aja. Tapi bener nih, kalau waktu lu kunjungin sono, oh bener begini, bagus nih. Iya, ini ngambil fotonya juga dari sono itu, Bro. Wah, cakep ya. Gitu. Cakep, jadi secara nggak langsung infrastrukturnya juga oke nih ya. Betul, bisa dilihat juga jalan tol juga ada, segala macam ya. Kemudian kan sekarang ini investasi dari China juga kencang ya, jadi untuk jadi sudah ada investornya untuk bangun ini itu. Jadi termasuk itu ya, termasuk negara yang infrastrukturnya berkembang sangat pesat. Oh, nah itu kalau ngomong hotel gimana? Ini kan transport ya, udah nih, infrastruktur jalan udah. Kalau hotel oke nih hotel. Hotel jangan khawatir, ya, hotel jangan khawatir. Bintang 5 segala macam seperti Sheraton dan ada di Addis Ababa. Hilton pun juga ada. Nanti, aduh, jangan-jangan nginepnya di mana gitu ya. Bervariasi ya, Bro Enok ya, dari bintang 5 sampai bintang 3 segala macam ada semua komplit-plit gitu ya. Tapi jadi pas ini Hilton, Sheraton, jadi, resort juga. Betul. Keren ya, keren-keren. Ternyata dia Ethiopia ini negara yang maju juga. Iya, betul. Pasti akan membuka wawasan ya, Sobat Kota dan Bro Enok nih. Sama lodge juga gitu, ini yang di pinggir kota, di daerah ini ya, tujuan wisata juga gitu. Jadi banyak variasinya. Resort itu juga menarik ya. Betul. Ini salah satu hotel yang baru, Skylight, ini baru operasi berapa bulan. Ini milik Ethiopia Airlines. Jadi dan di sini restorannya komplit ya, Bro ya. Jadi di dalam hotel ini Chinese food, kalau orang Indonesia kan biasa makan lokal, makan 3 hari itu harus ketemu Chinese food ya. Kalau enggak anyang-anyangan ya. Kalau ini itu ada nih lengkap hotelnya. Ya, lengkap komplit, betul. Standarnya oke lah ya. Iya, betul. Bintang 5, Bro. Wah, mantep nih. Ada banyak macam hotel ya. Ya, banyak pilihannya gitu ya. Jadi tinggal mencocokkan aja dengan budgetnya. Ini Sheraton. Sheraton ini hotel tua, jadi ini mahal juga ini, termasuk mahal ini. Nah, kalau ngomong mahalnya, standar apa nih? Kalau kita kan kayak nginep di Indonesia, Thailand, Jepang, tuh harganya beda-beda tuh kan? Betul, betul. Ini termasuk ini mahal. Sheraton bisa 200-an US tuh per malam. 200 US yang ini ya? Iya, betul. Tapi sih bagus banget ini. Cakep, tempatnya juga cakep. Lokasinya. Menarik ya? Iya, betul. Menarik, menarik ini. Bro Enok, saya sedikit ngasih tahu ya. Mungkin Addis Ababa dipikirnya panas gitu ya. Enggak, saudara-saudara sekalian. Suhunya sejuk gitu. Jadi kalau malam harus pakai jaket gitu rata-ratanya. Oh, kalau sejuk ya, jadi malah asik. Orang pikir kalau ke Afrika kan kita pulang-pulang jadi gelap. Pasti begitu. Mikir ini ngomongin Addis Ababa ya. Addis Ababa itu kotanya sejuk. Kalau pagi hari itu pesawat mendarat di IT itu kan pagi hari itu bisa 10 derajat suhunya. Oh, gitu. Lumayan loh. Kalau sampai 10 derajat. Betul. Lu berarti jadi, ya, kalau kita orang Indo mah kalau kena 10 derajat nggak pakai, cuma pakai kaos gitu doang, kayaknya pulang-pulang sampai hotel kerokan ya, Pak. Betul. Jadi biasanya kan di luar ekspektasi ya, oh jangan-jangan panas gitu ya, ternyata enggak. Jadi ini yang disebut ini nih ya, kota Addis Ababa, ibu kota Ethiopia nih. Betul, sudah modern ya, sudah. Modern. Modern. Keren ya. Ya dia Bro Enok, kebetulan Miss Rahel sudah berhasil connect. Kita sekarang kasih waktu ya untuk beliau. Oke, Miss Rahel, we welcome you. Ya, yeah, thank you. Selamat datang. Hai, selamat datang. Selamat datang. Ya, yeah, welcome everyone and thank you so much. I am so grateful to be part of this live talk show on Ethiopia. This is the first time to in Ethiopia to I mean in Indonesia to be hosted a show like this. So I have been seeing what you have been displaying and talking about. So I will try just to give a snippet of information, a very short information. I have seen also the videos being displayed. So Ethiopia is, as you have showed it,
a country that is found in East Africa, and with a population more than 110,000 million, and it's a country with beautiful people, with different tourism treasures. So when people talk about Ethiopia, what comes to their mind is wildlife, and what comes to their mind is nature and the rivers. So people connect Africa with wildlife. But what I want to explain now is the other face and the other aspect of Ethiopia, which is, for example, the capital city, Addis Ababa, is a center for diplomacy. And it is a seat for African Union and also the third largest United Nations seat next to New York and Geneva. So Addis Ababa is an international city where there is a great deal of international presences. So that makes people feel at home when they come to Ethiopia as well. And the other thing that I want to talk about is Ethiopia being, tourism in Ethiopia is less promoted. So we have different resources. We have the most UNESCO registered sites in Africa. So we have this, it has been less promoted. So people know very less about Ethiopia, especially what they have been talking now, apart from the wildlife that has been connected to Africa all the time. So our country has been awarded and recognized by international organizations and different trusts at different times. Just to give an instance, in 2015, European Council for Tourism and Trade has given Ethiopia a recognition as the world's best tourism destination. And also in 2017, by Tour Guides has given Ethiopia welcoming, the most welcoming country in the world. And very recently, which is 2020, Forbes has listed Ethiopia as one of the seven countries that are recommended to be visited after COVID-19. Also, there is, I think it was a week ago, the European Union has announced countries to enter after borders get reopened after COVID in July. So Ethiopia has been listed among those countries. So what you can see from this is that there is an international recognition to the tourism of Ethiopia, and there is also an international presence throughout every season in Ethiopia. And so this also shows that Ethiopia is very safe and the people are very much welcoming. And I really, really, really recommend Indonesian people to make Ethiopia their post-COVID destination for tourism. And thank you very much. Okay, thank you, Ms. Rahel. Oh, thank you, Ms. Rahel, for your time. Thank you. Thank you. Okay, kita langsung lanjut. Tadi cerita tentang kota, ibu kota Addis Ababa. Ya, ini cukup menarik kalau mau digali-gali ini ya. Kalau menurut Sis Evi, aku panggilnya Sis ya. Ini kalau lihat nih fotonya kayaknya adventure banget, kayaknya pasti enaknya dipanggil Sis. Kalau dipanggil Bu, kayaknya kalem banget gitu. Iya dong. Ya. Panggil Sis ya. Sis, gimana Sis? Ini kotanya kalau dilihat yang ini kayaknya menarik banget nih. Addis Ababa, boleh next slide jadi biar tahu kota yang Addis Ababanya, ada gambar yang lain nggak nih? Next ya. Ya, Addis Ababa, kita selalu mungkin bagi kita kebanyakan orang Indonesia ya,
memandang Ethiopia dan Afrika lainnya itu masih tradisional dan juga mungkin tidak banyak gedung-gedung modern gitu. Tapi untuk Ethiopia sendiri, dia sekarang ini sudah menjelma menjadi satu hub untuk benua Afrika, di mana lebih dari 22 juta traffic people ya itu melalui Addis Ababa khususnya, seperti tadi dibilang oleh embassy-nya bahwa sekarang sudah berkembang menjadi diplomatic area khususnya untuk African Unions gitu. Dan juga Indonesia memiliki kedekatan hubungan diplomatik yang cukup lama dengan Ethiopia, di mana kita juga memiliki kedutaan yang sudah lebih dari 30 tahun ya eksis di Addis Ababa. Dan sementara untuk karena dia letaknya di ketinggian, jadi kalau malam hari itu pasti dingin. Dan kalau sis, kalau di yang gambar sebelah kiri ini, kiri bawah tuh udah kayak Jepang ya, dia gedungnya ya. Oh ya, ya, ya. Yaitu penetrasi investasi Cina itu sangat terasa dan begitu masif ya di Ethiopia. Tidak hanya membangun di kota besar seperti Addis Ababa, tapi juga akses ke beberapa remote area, termasuk di wilayah timur yang berbatasan dengan Somalia maupun ke perbatasan South Sudan yang ada di sebelah selatannya. Itu yang bangun bayangan Cina. Dan itu dalam 5 tahun terakhir ini begitu masifnya, sehingga juga jalan-jalan sudah semakin bagus ya gitu. Saya sudah berkali-kali ke sini, dan awalnya saya ke mengunjungi Ethiopia adalah karena adanya misi diplomatik Indonesia untuk karena kita memiliki embassy di sana, sementara Ethiopia itu belum membangun embassy di Indonesia, sehingga waktu itu kita pemerintah Indonesia sangat menuntut adanya komitmen dari pemerintah Ethiopia untuk ya, ada ceritanya nih. Ya, dari gitu. Nah, gitu. Jadi saya ditugaskan untuk membangun jalur pariwisata untuk Indonesian market gitu ya. Nah, tadi di kota tuh dari sisi kotanya si ibu kota si ini ya Addis Ababa tadi pas slide selanjutnya ada tulang-tulang itu apa itu? Ya, Lucy ini adalah satu mungkin next ya berikutnya coba slide berikutnya itu dia merupakan spesies kera yang diyakini bahwa waktu itu dia ditemukan tahun 1974 di sekitar pegunungan Afar, itu sekitar timurnya Ethiopia yang berbatasan dengan Eritrea dan South Sudan ya, itu dia ditemukan di sana. Nah, sehingga namanya, aduh nama ilmiahnya apa ya, Australopithecus afarensis, karena ditemukan di sekitar pegunungan Afar. Nah, spesies ini diyakini bahwa dia berubah menjadi manusia lama kelamaan, sehingga itulah yang dia kayak nenek moyang gitu. Sehingga Ethiopia mengklaim dirinya adalah the land of origin. Nah, itu Jadi kita bisa lihat di itu di Addis Ababa nih. Ya, ya, kalau kita ke kota Addis Ababa, di sana ada museum, National Museum Ethiopia. Itu sangat jelas sekali bagaimana mankind-nya itu lahir di sana. Dia sangat spesifik dan museumnya bagus kok. Itu wajib, salah satu wajib yang iya, maksud aku ini tulang ini yang di fotonya kita bisa lihat nih. Ya, ya. Secara antropologis, apalagi kalau yang mengikuti human movement, that's really important sport. Iya, iya. Saya aja ini menarik banget lihat ini yang udah gile. Dia lama banget ini kan tulang kan masih bisa diiniin kan. Nah, ini kalau ngomong udah tentang ini, tapi tadi udah lihat sisi kota ini, kalau orang-orangnya Ethiopia
Oke, okay, dia welcome. Oh, yang gua sini. Mari kita lihat video fashion loh, rambutnya ya. Ini adalah baju tradisional itu pihak people ya, terutama untuk perempuannya yang terbuat dari cotton asli gitu. Itu mereka pasti akan menggunakan baju tradisional seperti ini untuk acara-acara spesial momen yang ada di kalender Ethiopia. Dan antara masyarakat yang ada di sebelah timur, utara maupun selatan itu mempunyai keunikan dan tipikal sendiri-sendiri ya, baik beda-beda gitu ya. Baik dari raut wajah dan juga outfit. Karena itu ada di beberapa tempat seperti di selatan itu ada sedikit pengaruh dari Italia juga masuk ke situ, begitu juga Persia. Iya, iya. Kalau ini aku lihat kan dia fashionnya udah kayaknya udah keren gitu kan. Aku bayangnya tuh kayak Ethiopia tuh kayak yang tadi di foto Miss Evie itu kan, yang orangnya gelap gitu kayak suku-suku gitu loh. Ya itu kita tidak bisa menjelaskan. Nah, ini nih. Ya ini kalau beberapa yang masih tradisional itu yang masih disebut indigenous people itu lebih banyak di wilayah selatan, dan masyarakat Indonesia sendiri itu tourism minat untuk ke Ethiopia itu lumayan cukup besar ya, dan saya membuktikannya dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Pak Budi tahu lah gitu ya, bagaimana terutama para fotografer pun sekarang sudah mulai melihat Ethiopia. Ya, kalau kita bicara Ethiopia, itu pasti juga terkait dengan sejarah keagamaan. Tadi disinggung juga kan ya di video pertama bahwa diyakini bahwa abad ke-7 Muhammad itu meminta beberapa umatnya gitu untuk berhijrah. Dulu Ethiopia itu nama lamanya itu adalah Abyssinia gitu. Itu kalau di sejarah namanya Abyssinia ya gitu. Itu menjadi first
hijrahnya orang Muslim keluar dari Mekah untuk menghindari kaum Quraisy gitu ya. Dan begitu juga kedekatan sejarah terkait dengan umat Kristiani, terutama juga Ortodok Ethiopia yang merupakan agama tertua di Afrika ya gitu. Jadi memang dari sisi keislaman Muslim ataupun Kristenan ini cukup kuat ya. Ya, ya saya rasa juga itu bisa menjadi alternatif wisata ibadah ataupun umroh yang sebagai alternatif mungkin kalau kita nyangkut ke sini mungkin ada ya, yang ini Bro Budi mungkin pernah ya Bro ada yang kayak gitu ya, jadi dia ada Holy Land terus mampir dulu di sini di Ethiopia. Betul ya. Jadi paket yang selama ini teman-teman Holy Land tuh mampir dulu ke Addis Ababa, ke Holy Trinity Cathedral ya. Jadi ada hubungannya sih, jadi nggak putus dengan Kristen keagamaan. Oh, itu iya, dari umroh juga bisa mampir ke Ethiopia, dia ziarah dulu bisa juga ya, nyambung juga ya. Bisa juga, tapi itu kotanya agak jauh ya. Agak jauh, jadi harus terbang dulu. Gitu. Ya kalau mungkin memang harus ada domestic flight. Betul. Wah, ini ada, ini selebrasi apa nih Bu? Nih, ya, ini salah satu perayaan kalau nggak salah umat Ortodok ya di ini kayaknya di Addis Ababa ya. Dan sebenarnya banyak festival-festival keagamaan yang sangat besar di sana yang bisa kita datangi gitu, terutama tim kat ini yang paling besar adalah di Lalibela, Aksum, Gondar itu sangat amazing dan saya senang sekali di sini. Pada saat tim kat itu saya mengikuti banget ya prosesinya dan itu semarak selain kita memiliki kesempatan kalau kita fotografer tuh pasti senang banget deh ke situ gitu. Wah. Kan. Soalnya saya ngeliat ini juga fotonya kontras gitu warna-warninya gitu kayaknya menarik banget gitu. Ya ya bukan hanya secara fotografik ya, tapi juga unsur keagamaan yang sangat melekat di sana. Terutama ya saya sangat merekomendasi apabila umroh plus gitu ya, kalau memang mau ke Ethiopia mungkin pada saat adanya dibarengi tim kat festival gitu. Itu jadi karena prosesinya ya budaya Islamnya juga lumayan tinggi juga ya. Okay. Ya ini yang saya cerita ya bahwa the first hijrah itu adalah ke Abyssinia dulu untuk menghindari kaum Quraisy di Mekah. Next. Wow, menarik. Waduh, ini tiap tahun begini nih? Iya, ini di Harar. Harar itu adalah dia letaknya di, kalau nggak salah di, sorry ya, timur apa ya? Oh ya, timur ya, karena in the border of, kalau disebutnya di Afrika itu the Horn of Africa, itu wilayahnya salah satunya masuknya Harar, border antara Ethiopia bagian timur dengan Somalia itu di sana. Dan Harar sendiri disebut sebagai the second Yerusalem. Next. Wow, ini traditional dance. Jadi mereka juga punya ini ya budayanya kental banget ya. Jadi asik banget nih pasti nih. Sangat energik ya tarian Ethiopia. Karena itu memang tipikal tarian Afrika sih sebenarnya yang energik. Kayak dengan gerakan dan makanya badannya mereka juga bagus-bagus ya, nggak ada yang gendut-gendut karena yang bergerak terus gitu. Tarinya kan juga bagus dia, waduh ya kalau di Addis Ababa ada satu beberapa restoran yang setiap malam juga ada bisa ikut sambil joget-joget gitu. Gitu juga perkembangan musik ya untuk
apa African music itu Ethiopia bisa menjadi satu barometer yang di benua Afrika, baik itu jazznya maupun karena mungkin karena di sini banyak diplomatik apa ekspatriat selain di Ethiopia juga di Kenya itu kedua negara dan juga South Africa ya itu menjadi basisnya music innovation semuanya di Afrika. Keren. Ini kota kuno. Waduh, ini kalau biasa kalau traveler pasti demen nih kota kuno karena biasanya instagramable banget. Ini salah satu posisi yang cukup ini buat foto bagus enggak nih, sis nih? Harar gitu. Ya, semua sebenarnya kalau bagi saya ya semua sudut Ethiopia itu sangat unik dan foto sangat fotografik ya dan juga mempunyai autentisitas tersendiri gitu di beberapa tempat itu karena beda-beda semua termasuk di Harar ini dibilang sebagai kota second Yerusalem karena kalau kita masuk ke kampung-kampungnya itu hampir sama kayak kita di Yerusalem yang banyak labirin-labirin gitu ya. Ini adalah gate utama masuk kota Yerusalem. Harar ya itu gate-nya. Ya dan situ sangat kalau kita ke sana seperti kayak kita di Jakarta tuh mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya masih banyak bajai-bajai India gitu. Even bajai di sana tuh sangat kuat-kuat ya sampai ke desert karena ini untuk mencapai Harar kalau kita pakai transportasi darat dari Addis Ababa itu sangat jauh ya dan sehingga sangat disarankan untuk mengambil flight domestic flight dari Addis Ababa ke Daerdawa juga kota lama sebelum Harar baru ke Harar dengan jalan darat. Tapi wah ini kayak begini nih ya sis ya keren juga ya. Ya setiap pagi ini sekitar di pasar itu akan banyak ditemui aktivitas masyarakat ya. Ini mereka dagang kan maksudnya nih? Ya terutama perempuan itu dari mereka sangat dominan ya di pasar itu lebih banyak perempuan yang dagang dan juga sampai membawa kayu bakar itu banyak kan dilakukan oleh perempuan. Oh, emansipasi wanita di sana tinggi. Ya di Harar ada satu legenda bahwa di sana begitu ada banyak henna ya menjadi satu endemik di special endemik di Harar dan zaman dulu tuh katanya mereka ini memakan manusia gitu. Dia selalu datang ke kampung-kampung dan mencari korbannya gitu. And one day gitu, ada satu laki-laki dia bilang dia coba bicara dengan henna. Dia bilang, "Henna, kamu mau enggak janji sama saya jangan makan manusia lagi? Saya akan janji sama kamu apa akan saya sediakan kamu makanan setiap hari dan saya akan sediakan pintu khusus sehingga kalau kita ke kampung di Harar itu pasti masyarakat tuh punya dua pintu ya satu pintu buat manusia satu lagi buat henna gitu kan. Oh kalau dan, kalau foto ini saya kayak kenal nih. Ya itu tak saya takutnya kuping saya tuh. Ini liar atau memang di ini memang buat atraksi. Sebenarnya henanya tidak dipelihara ya, itu liar dan dia hanya datang pada saat jam 7 sampai jam 9 malam, jam 7 sampai jam 10 malam gitu kali ya. Ini adalah satu spot yang memang dia sering datang ke situ gitu. Mungkin dulunya di sini kali ya rumah yang biasa ngasih makan dia sehingga dia banyak nyari makan di sini dan akhirnya dibuatlah spot wisata yang turis memungkinkan turis untuk berfoto sama henna ini.
Tapi dijaga tuh sih sama. Iya, itu yang masih itu yang jagain. Iya, serem juga ya kalau kita nggak ada yang jaga. Padahal kan emang liar. Kalau kita kan kalau foto memasukkan di sini kan kebun binatang ada yang jagain jelas kalau dipiara gitu ya. Ini kan liar ya. Tapi aman ya sejauh ini ya. Banyak turis kayaknya yang foto gini ya sih. Ya sejauh itu sih aman ya. Tapi kalau saya sebenarnya itu. Bisa dilihat dari muka saya ya. Rancam gitu kayaknya kan gitu. Obelis. Nah, ini obelis nih. Obelis nih sama nih sama ini Mesir punya pasti nih obelis nih biasanya nih. Kalau Harar itu kan di masih di sebelah timur ya. Kalau ini udah kita masuk ke utara gitu ke arah utara Aksum itu merupakan salah satu dulunya kerajaan yang sangat penting yang di eastern part of antara Persia dan Roma ya itu makanya ini ada pengaruh Roma ini adalah menara ini itu peninggalan bahwa pernah ada kerajaan yang sangat besar di situ yaitu kerajaan Aksum gitu ya dan juga sejarahnya Queen Sheba dan Raja Solomon itu bisa dilihat di sini dan begitu banyak juga para wisatawan ziarah itu ke Aksum salah satunya gitu dan itu tidak hanya orang-orang Ethiopia aja ya, tapi juga berbagai macam kewarganegaraan, terutama dari Israel, dari Eropa gitu. Itu ya, banyak. Kalidanya itu menjadi sebuah kata. Masuk UNESCO ya, sis ya. World Heritage itu hebat nih. Ya. Wah, ini the lowest point on earth. Wah, apa ini? Ya, dan Akil Depression itu salah satu keajaiban juga di mana menjadi titik terendah dibilangnya di muka bumi gitu ya. Di sini kita akan melihat fenomena alam yang mungkin hampir sama kalau kita lihat di Ijen Crater. Cuma bedanya kalau di Ijen kita harus naik ke gunung gitu ya. Kalau ini ada di darat gitu. Dengan tingkat garam yang sangat tinggi, kalau kita mau ke sini itu tidak ada hotel, jadi kita harus kayak camping gitu ya, disediakan camping dengan mobil-mobil four-wheel drive yang ke arah sini gitu. Panas nih berarti sih ya? Ya sangat panas, tapi worth it to visit gitu ya. Karena apalagi untuk geologis ataupun ilmuwan itu dia sangat menarik untuk mempelajari itu banyak sekali yang mengambil airnya sampel air dari karena kalau kadar garam tinggi biasanya kadang-kadang bisa dipakai buat kulit ya. Yes. Wah, keren. Jadi bisa berendam situ gosong. Ya, vulkano nih. Ya di selain di the lowest land gitu ya Danakil ini ada di atasnya Danakil Depression jadi kita harus naik gunung dikit gitu akhirnya jadi ketemu vulkano ini dan ini masih aktif gitu kraternya lavanya juga biasanya kita kalau naik ke sini tuh pagi-pagi gitu, jam 3 itu harus sudah ada di sini gitu baru pas sunrise di atas gitu. Wow, dan sangat panas dan mesti hati-hati gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ini masih di daerah Danakil Depression gitu. Jadi kalau pagi-pagi kita bangun itu pasti kita akan melihat onta-onta itu bawa garam gitu, yang akan dijual ke kayak ada pengepul lah gitu ya, cuman dibawanya pakai onta gitu. Dan, oh, jadi memang selalu pemandangan ini pasti akan kita lihat gitu ya? Ya, kalau kita berwisata ke Danakil itu biasanya menginap dan pasti pemandangan sehari-hari itu onta. Saya jadi ingat kalau di kitab suci yang saya miliki itu ya, ini kayak cerita Israel waktu keluar dari padang gurun.
Wah, keren banget. Oke, ini kota Gondar ya. Masuk UNESCO juga nih, World Heritage loh. Jadi mungkin sobat kota yang nggak tahu, ini UNESCO ini berarti warisan budaya dunia gitu kan, yang dijaga gitu sama salah satu bagan dunia punya gitu kan ya. Ini masuk nih sis ya, Gondar ini ya. Ya, Gondar, Aksum, dan juga Lalibela itu menjadi satu kesatuan yang didaftarkan Ethiopia ke UNESCO list yang masuk dalam kategori wisata religi ya gitu kan, dan juga sangat memiliki nilai sejarah, tidak hanya keagamaan tapi juga nilai-nilai bangunan ini kan juga ada unsur Roma ataupun Persia itu juga gaya-gaya Roma ya. Jadi kalau kita ke Gondar, Aksum, dan Lalibela itu memang terkait dengan perjalanan sejarah keislaman ataupun Kristen itu sendiri, terutama Ortodok ya, Ortodok Ethiopia gitu. Jadi ada pasti berarti ada sisi dari gedung gereja juga nih, gereja zaman dulu nih. Iya. Iya kan? Menarik. Yes. Ya di sini kita bisa temuin gereja juga banyak sekali di Gondar. Ah ini nih gereja ini kayaknya saya sering lihat di internet kelihatannya nih. Ya itu namanya Santo Georgis ya, itu dibangun di bawah karena itu semua kayak seperti tebing ya, kalau ini kanan kiri itu dibangunnya mengitari tebing dan dia ada di bawah permukaan itu, dan itu masih aktif dipakai, digunakan terutama pada saat perayaan Timkat. Itu sangat menjadi sentral dari prosesi perayaan Timkat. Maksudnya ini masih dipakai buat ibadah juga ya? Ya masih, dan dulu pada saat Yerusalem itu masih dikuasai Muslim ya, mereka seperti umrohnya itu ke sini gitu loh. Oh, I see. Ya. Ya, next. Wow.